بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya waktu petang-petang ni dekat Bandar Baru Bangi ni, Paramount Coffee House, hujan ni, hujan lebat. Jadi syukur kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa sayang kita. Dalam dunia ni, semua manusia dalam dunia ingin rasa tenang, ingin rasa bahagia. Tak ada mana-mana manusia dalam dunia tak ingin rasa tenang dan tak rasa bahagia. Dan bila sebuah keluarga atau diri kita memiliki rasa tenang, rasa bahagia, dan kitalah orang yang paling bertuah, paling indah rasa hidup ni. Dan kita, sebab tu tuan-puan sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-puan untuk rasa tenang, rasa bahagia ni. Untuk rasa tenang, rasa bahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Bukhari telah ajar satu doa, satu panggil istighfar atau sayyidul istighfar, yang patutnya setiap suami isteri, tuan-puan nanti boleh balik hafal ataupun baca, tengok dalam kertas pun boleh tengok, baca setiap pagi dan petang. Sebab sebenarnya bahagia ni bukan daripada luar. Bahagia bukan daripada kekayaan. Bahagia bukan daripada rumah besar. Bahagia bukan daripada jawatan pangkat yang kita miliki. Bahagia bukan daripada luar. Tapi bahagia ni daripada hati kita, daripada hati. Dan hati yang memiliki bahagia, tenang, bahagia, dia pergi mana-mana dalam dunia pun, insyaAllah mereka menjadi asbab kebahagiaan dan mereka menjadi asbab ketenangan, asbab kebahagiaan dan ketenangan. Kalau dia bersuami, beristeri, dan suami isteri dia pun jadi tenang sebab berkahwin dengan dia. Esok dia dapat anak-anak, anak-anak dia pun rasa tenang. Anak-anak pun rasa tenang dengan melihat mereka, rasa tenang, rasa bahagia. Esok kita berkeluarga, ada kita pergi satu pejabat, nanti walaupun kita cuma pekerja biasa, tapi dekat pejabat tu rasa ketenangan dengan kehadiran kita. Bila hati kita ni ada rasa tenang, tuan-puan nak sampai makan dulu ke ceramah dulu? Rasa tenang, adik nak, dekat ni kak Aifah nak. Jadi rasa tenang dan rasa bahagia ni, yang boleh beri cuma rasa tenang, rasa bahagia yang boleh beri ialah Allah Subhanahu Taala. Bila Allah ingin bagi tenang, tak ada siapa boleh tahan. Jadi doa dia, tuan-puan, saya duduk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi, banyak hadis-hadis yang beritahu, menerangkan yang hadis yang sahih. Bila kita baca, tuan-tuan boleh dengar kah? Ke saya sambung ke dah hilang? Allahumma anta, tuan-tuan boleh dengar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak dengar tuan-tuan ni? Tuan boleh dengar? Jadi bila Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, wahai Allah, kalau Tuhan aku, tiada Tuhan melainkan kau. Wahai Allah, Allahumma anta rabbi, kau Tuhan aku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan kau. Wa ana abduka, ya Allah, aku hamba engkau. Wa ana abduka wa ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya. Dia kata, wahai Allah, aku berlindung dengan kejahatan diri aku, a'udzubika min syarri ma sana'tu, daripada kejahatan diri aku
dan kekurangan diri aku. Maksudnya kita minta berlindung daripada Allah daripada kekurangan diri kita sendiri. Jadi dalam untuk kita bahagia atas apa sahaja bila kita mula mengaku atas kesilapan kita, kesalahan kita kepada Allah. Bila kita rasa kesilapan, kesalahan kita kepada Allah, Allah SWT akan sayang kita. Allah akan sayang kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita nak Allah sayang kita untuk bahagia. Untuk bahagia, kita kena rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rapat dengan Allah. Kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah sayang kita. Jadi sebab tu kita kena baca doa ni pagi dan petang. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bila kita tenang, kita pergi mana-mana dalam dunia tenang. Saya nak cerita untuk tuan-puan, ada seorang sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia daripada muda, dia seorang yang sangat kaya. Dia seorang yang sangat kaya. Dia memiliki pakaian yang sangat mahal. Dia punya minyak wangi pun kalau lalu orang tahu ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia lalu je orang tahu ni Mus'ab bin Umair. Dia jalan je orang tahu Mus'ab bin Umair. So dia punya kelembut siang-siang, penuh orang ikut dia waktu siang. Orang sentiasa ikut dia. Dia pergi mana-mana orang ikut dia. Pemuda-pemuda ikut, punya glamour, handsome dia. Waktu malam pun orang tak berhenti ikut dia. Baju mahal, minyak wangi mahal. Tapi suatu hari dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, mak ayah dia marah dia dan halau dia. Mak ayah dia ingat kenal anak dia walaupun dibesarkan dengan kekayaan. Walaupun anak ni dibesarkan dengan kekayaan daripada kecil. Dia limpahkan dengan harta, dengan duit, kemewahan. Tapi walaupun dia miliki semua, dia tak rasa bahagia di sana. Dia tak rasa ketenangan dalam kekayaan, kesenangan dia. Bahkan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak dia masuk Islam. Bila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu masuk Islam, dia telah berubah. Dia telah menjadi sebaik-baik orang dalam dunia. Allahu akbar. Sehingga mak ayah dia telah halau pada rumah. Mak dia kata, apa aku kenal anak aku ni? Aku tak payah bagi dia makan dan aku biar dia susah. Tak bagi makan sepanjang malam. Dia ingat dia kenal anak dia. Tapi bila iman hidayat menjala dalam hati seseorang, dia memiliki kebahagiaan seluruh dunia. Dia tak sanggup tukarkan. Dia kata, mak ayah, saya sayang mak ayah. Saya sayang mak, saya sayang ayah. Tapi saya takkan tinggalkan agama yang saya miliki. Saya takkan tinggalkan ketenangan yang telah saya peroleh. Rupanya mengenal Allah ni bahagia. Walaupun duit dah hilang, walaupun harta hilang, tuan-puan semua tak nak kan hilang duit, hilang apa yang kita sayang. Tapi rupa-rupanya walaupun tidak memiliki satu dunia, tak memiliki apa-apa pun, duit tak ada, pakaian tak ada, rumah tak ada, semua tak ada. Kalaulah begitu ujian hidup kita, tetapi memiliki hati yang mengenal Allah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itu bahagia yang sebenar-benarnya. Maka apa jadikan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu? Dia dihalau daripada rumah. Dia kata, mak, saya sayang mak ayah, tapi saya akan tetap dengan kalimah ni. Dia dihalau daripada rumah sehingga tidak ada apa-apa pakaian dia pakai. Dia tidak berpakaian langsung. Dia halau daripada rumah sehingga mak ayah dia kesian, bagi dia kain macam ihram. Bila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu lalu depan Nabi SAW, Nabi SAW telah menangis tengok dia. Nabi kata, ada orang yang mati dalam keadaan macam ni, tapi begitu pengorbanan untuk agama. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, orang yang pertama Nabi SAW hantar ke Madinah. Orang yang pertama Rasulullah SAW hantar ke Madinah. Orang pertama Nabi hantar ke Madinah. Bila dihantar ke Madinah, buat dakwah di Madinah, Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, salah seorang pembesar, datang. Wahai Mus'ab, kamu Mus'ab ke? Dia kata, kamu nak buat dakwah? Kalau nak bau nak bunuh. Dia ambil tombak berlari ke Mus'ab. Walaupun Mus'ab dibesarkan dengan kesenangan, dengan kenikmatan, disanjungi, dikagumi manusia, disayangi, tapi bila dia kenal Allah, dia tak kisah semua tu. Dia tak kisah. Walaupun orang nak bunuh dia, dia tak berganjak. Dia terus berubah 100% kerana iman telah menjala dalam hati dia. Sebab tu anak-anak kita, keluarga kita, bila mereka dapat kenal Allah, dapat kenal Nabi SAW,
hidup dia berubah. Walaupun dia tumpuan mungkin orang senang, anak-anak tu mungkin hidup dia agak senang, ataupun orang susah dibesarkan kesusahan. Itu perkara yang nombor dua. Nombor satu, bila mana ada iman, dia akan jadi orang baik. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang miskin, bila hati dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bila hati mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maka apa jadi? Ketika tu Mus'ab telah dakwah, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu nak bunuh. Kata Mus'ab, dengar apa saya cakap. Kalau betul terima, kalau betul terima, tak nampak muka ya. Sebab kat sini, sebab kat sini ni, nampak ke belum? Sebab kat sini gelap. Kalau orang hujan lebat, kat Bandar Baru Bangi ni hujan lebat. Mungkin tempat tuan puan tak hujan lebat ni, mungkin tak hujan lebat. Anda kat sini hujan lebat. Segala puji bagi Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, lepas tu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia terus, kan, dia telah nak dibunuh. Dia orang tu dengar dan dia ucap syahadah. Kata Usaid, Usaid tiba-tiba yang paling garang, paling ganas orang-orang Ansar ni Madinah, dia masuk Islam. Kemudian dia beritahu, kalau kamu nak Madinah ni hidup Islam, nak tersebar Islam, jumpa seorang lagi ketua yang sangat terkenal, nama dia Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Bila jumpa Sa'ad bin Ma'as, Sa'ad bin Ma'as terus beri dia peluang, dia bercakap dan dia masuk Islam. Maka Sa'ad berkata pada Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Ma'as, sahabat Nabi SAW yang sangat disayangi, selepas tu dia telah beritahu pada orang Madinah, kalau kamu tak terima Islam, aku tak akan bercakap-cakap dengan sesiapa yang tak terima Islam. Hampir seluruh Madinah telah memeluk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa jadi pada Sa'ad bin Ma'as? Dia kata pada Usaid, aku tidak pernah melihat satu wajah yang lebih indah, lebih cantik, dan wajah yang penuh nur. Dalam kata lain, dengan melihat wajah Mus'ab saja, hati kami telah memeluk Islam. Dengan melihat wajah dia saja, hati kami telah memeluk Islam. Bila dengar ucapan Mus'ab, sedikit je dia cakap tentang Allah dan Nabi, orang semua berlumba-lumba masuk Islam. Orang berlumba-lumba masuk Islam. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita, hati kita memiliki hati yang ikhlas, hati yang kenal Allah SWT, hidup kita untuk redha Allah, kita mengakui kesilapan kita. Atas apa sahaja terjadi, jangan salahkan orang, jangan marahkan orang. Dan kita istighfar sebab Allah sayang kita. Jadi kita istighfar, mohon ampun. Allah sayang nak diri kita diperbaiki. Allah beri demam, Allah beri sakit, Allah beri ujian, Allah beri sakit kepala, Allah beri tangguh benda-benda yang kita patut rasa kita dapat, kita belum dapat. Ada musibah yang datang tak berhenti-henti. Semua ni kerana dia sayang. Dia belum beri pasangan, dia belum beri anak, dia belum, dia ambil apa yang kita sayang. Dia tak beri kerja yang macam kita nak, kita tak dapat pangkat macam kita nak, kita tak dapat gaji seperti yang kita nak, kita tak dapat layanan seperti yang kita nak, kita tak dapat pujian seperti yang kita nak, kita tak dapat apa dunia yang kita nak. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, bila hidup kita untuk redha Allah SWT, kita memiliki hati yang ikhlas, macam Mus'ab kata Sa'ad bin Ma'as, dengan melihat wajahnya sahaja pun kami telah memeluk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mereka memiliki wajah yang sangat mulia, sangat indah, sebab memiliki hati yang baik. Jadi kalau hati kita selalu beristighfar, minta ampun pada Allah, Allah akan beri kita pasangan yang baik. Allah akan buat kita buat baik pada pasangan, hikmat pada suami isteri, sayang isteri, hormat dia, kita bantu isteri, kita bantu mak ayah. Untuk Allah sayang kita, untuk Allah sayang, untuk Allah sayang kita. Sebab tu Rasulullah SAW, saya cerita dekat motivasi pagi Aikim, Rasulullah SAW dikatakan orang, pernah orang panggil dia, ya Rasul, orang biasa, orang kampung-kampung, ulu-ulu, kata, wahai Muhammad. Nabi kata, ya saya. Wahai Muhammad, ya saya. Wahai Muhammad, ya saya. Nabi SAW berapa kali orang panggil pun dia jawab, ya saya. Ni orang yang tak kenal, orang kampung-kampung, ulu. Sebab Rasulullah SAW menghargai setiap manusia dalam dunia. Dia menjawab kerana perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, bukan supaya orang buat baik kepada dia. Kadang orang kasar pada dia, kadang orang saja nak kenakan dia. Bukan saja, selalu orang memang saja nak kenakan Nabi. Bukan kadang-kadang, selalu orang memang saja nak kenakan Nabi. Panggil Nabi, suruh buat dakwah, Nabi tak habis cakap, pukul Nabi SAW. Nabi baru cakap, kadang-kadang belum, baru mula cakap, dia ketawakan Nabi SAW ramai-ramai, dia hina Nabi. Baru Nabi nak ni, dia panggil, dia ketawakan Nabi. Ambil perut unta, letak belakang Nabi SAW. Letak belakang Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tetap buat kebaikan pada manusia. Sebab Rasulullah SAW punya hati yang sangat, hati yang sangat mulia. Orang panggil tiga kali, Nabi SAW jawab tiga kali.
kita nak panggil kita anak panggil 3 kali, kita jawab tak anak kita panggil 3 kali. Anak kita panggil, kita tak peduli dia. Ayah kita panggil, kita jawab tak? Mak ayah kita panggil, alah mak ni ayah ni. Kadang ayah kita cerita benda sama 3-4 kali, kita kata tak apa ya, ayah dah cerita dah kali ke 10 dah. Sebenarnya ayah baru cerita kali ketiga, kita kata kali ke 10 kita marah ayah kita. Anak kita panggil, iyalah nak, iya, iya nak, iya, kita marah anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita belajar menyayangi dan menghargai keluarga. Dan orang yang boleh buat macam ni, orang yang memiliki hati yang ikhlas. Isteri kita panggil, kita kata ya, ya, yang ya, ya. Ataupun suami panggil, ya, dengar. Kita baru cakap sepatah, kita tinggi suara kita, ya, betul, ya Allah, faham. Dah tu, baru belum habis cakap, dah tu, ya, ya Allah. Kenapa? Astagfirullah. Kita membuat pasangan atau anak kita, mak ayah kita rasa sedih dengan kita. Tuan puan sekalian, Nabi SAW panggil 3 kali. Nabi jawab, ya saya, ya saya, ya saya. Sebab hati beliau sangat tulus, ikhlas, inginkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin kasih sayang Allah. Tengah duduk makan, Nabi SAW makan atas tanah, kata Ibnu Abbas, makan seperti seorang hamba. Nabi SAW tengah makan tunduk, datang satu wanita yang jahat, mulut dia jahat, dia kata kat Nabi, ni hamba, cakap macam hamba, pakai macam hamba, duduk macam hamba, lebih kurang macam tu lah, tapi mengaku Rasul. Kamu cuma seorang hamba, dia kata kat Nabi, kamu cuma seorang hamba. Kalau gitu macam mana? Hai, makcik agak-agak lah bercakap tu, tengok-tengok sikit, cakap, orang kata macam mana? Cakap pandang-pandang, hai, macam mana? Ha, tengok dengar-dengar, ke terbalik? Ha, maksudnya, jangan-jangan hina-hina orang. Kita mesti, saya, makcik tahu tak siapa saya? Nabi SAW tak melenting pun. Nabi kata, makcik, saya nak tahu, adakah yang menjadi lebih mulia daripada menjadi hamba kepada Allah? Adakah lebih mulia menjadi hamba yang hina tapi kepada Tuhan yang menciptakan? Adakah lebih hina daripada menjadi hamba kepada Allah, Tuhan yang menciptakan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu, untuk keluarga kita jadi baik, selalu baca doa zikir ni pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, wahai Allah, kalau Tuhan aku, tiada Tuhan melainkan kau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah, engkau ciptakan aku. Wa ana abduka, wahai Allah, akulah hamba engkau, engkau cipta aku, aku hamba engkau. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung daripada, a'udzubika, bukan daripada kejahatan suami, kejahatan isteri, kejahatan mak ayah, kejahatan orang lain, oh, tapi berlindung pada siapa? A'udzubika min syarri ma sana'tu, berlindung daripada kejahatan diri sendiri. Wa abu bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aku mohon ampun atas semua salah silap. Aku sedar aku banyak lakukan kesilapan, kesalahan. Sebab tu doa yang mula-mula saya baca biasa, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya Allah, aku berlindung daripadamu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, daripada kejahatan hati aku. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, daripada kejahatan hati aku atau jiwa aku yang kotor, hina, berprasangka pada orang, pandang buruk orang. Hati aku yang suka menyalahkan orang lain. Hati aku yang rasa lebih baik daripada orang lain. Hati aku yang mudah dengki pada orang lain. Hati aku yang saya tak puas hati dengan orang lain. Hati aku yang tak nampak kesalahan diri aku sendiri.
hati aku yang tak nak mengaku salah dalam hidup ni. Bila kita banyak istighfar, mengaku salah depan Allah, Allah akan betulkan hidup kita. Bila ni saya Idul Istighfar, bila kita baca Allah janji dia beri macam-macam nikmat. Dia beri anak, dia beri hujan, dia beri tanah, dia beri rezeki yang mencurah-curah. Dia beri doa kita dikabulkan, dia sembuhkan penyakit kita, dia beri kita rezeki yang tak disangka-sangka, dia beri jalan keluar daripada segala musibah. Berat mana musibah tu, Allah beri jalan keluar. Jadi tuan-puan sekalian, kita berlindung bukan daripada kejahatan orang, tapi kita berlindung daripada kejahatan diri kita sendiri. Sebab tu kita mohon pertolongan Allah, berlindung pada kejahatan kita, istighfar. Sebab tu orang yang tak rasa bersalah, sebenarnya dia sedang bersalah. Saya tak salah. Macam mana dia yang masalah ustaz? Dia yang salah. Dia memang salah. Memang dia akan tanggung atas apa kesalahan yang dia buat pada kita. Tapi kita pun bersalah. Kita tak rapat dengan Allah, kita tak istighfar. Orang yang dekat dengan Allah, dia sentiasa rasa ada harap dan takut. Dia harap dia diterima, Dan dia takut kalau dia tak diterima. Dia harap Allah terima dia, dan dia takut kalau dia harap Allah terima, dan dia takut kalau Allah SWT tak terima dia. Jadi tuan-tuan puan sekalian, bila memiliki hati yang bersih, Allah beri nur pada wajah kita. Bila kita punya hati yang hidup untuk Allah, tak nak pujian orang, tak nak penghargaan orang, tak sedih kejian orang, orang maki hamun, tak rasa susah hati, orang tak hargai pun tak apa. Kita bukan hidup untuk orang, kita hidup untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa buat macam ni, Allah beri hati dia rasa tenang. Allah beri hati dia rasa tenang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah amalkanlah doa ni. InsyaAllah saya ada program ni esok Jumaat, Sabtu, Ahad. Pendaftaran sebelum 9 pagi di Kuala Kubu Baru, 3 hari 2 malam di Photon Valley Eco Resort Ulu Langat. Photon Valley Eco Resort Ulu Langat, 3 hari 2 malam, 9 sampai 17 tahun, dekat Ulu Langat, kat Ampang ni je. Ataupun boleh daftar, boleh WhatsApp 017-3666-848. Boleh buat in esok, boleh buat in ramai-ramai. Tapi untuk tahu maklumat lanjut, boleh WhatsApp lah 017-3666-848, 3666-848. Dan buku-buku doa yang saya tulis-tulis ni, saya masukkan dalam amalan manzil, buku doa kuning tu. Tu pun dapat setkan buku tu, boleh WhatsApp 013-2984-984, 013-2984-984. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi sekalian, kan ada seorang, bila kita dekat dengan Allah, hati kita jadi tenang, bahagia. Bahkan Allah jadikan kita ni matahari hidayat. Bila Allah terima kita, matahari hidayat, matahari ketenangan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber jiwa rasa tenteram. Orang melihat, mendengar percakapan kita pun menjadi tenteram bila kita hidup untuk Allah. Tapi kalau kita hidup untuk selain daripada Allah, hidup kita jadi resah, jadi susah, jadi sakit, jadi penat. Kita hidup untuk orang ni penat, jiwa penat, otak pun jadi penat. Jadi tuan-puan, kita belajar hidup untuk Allah. Sekarang tuan-puan, masa kita bercakap macam ni, Allah tengok kita. Allah SWT tahu apa dalam hati kita. Allah tahu apa dalam hati kita. Allah dengar setiap isi hati kita, kesedihan kita. Allah tahu lebih daripada diri kita sendiri tahu tentang sedih kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada seorang ulama, nama dia, nak kongsi dengan tuan-puan doa tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wahai Allah, engkau lah Tuhan aku. Allahumma anta rabbi, engkau lah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan kau. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika mustata'tu, dan aku, engkau ciptakan aku, aku hamba engkau. Dan aku termasuk dalam orang yang menepati janji aku. Orang yang menepati janji kepada Allah. Orang yang menepati janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menepati, wahai Allah, aku akan menepati janji aku kepada engkau
sedaya mungkin aku, sedaya mungkin aku, sekuat mungkin aku akan cuba taat perintah kau. Wa ana abduka wa ana ahli ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dengan kejahatan diri aku. Ya Allah, aku berlindung dengan kejahatan diri aku. Wa na'udzubika, ni saya kongsi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung daripada syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan jiwa aku. Hati aku ni telah rosak. Anak-anak kecil hati bersih, tak ada sangka buruk. Bila kita makin besar ni, mula bekerja, makin luas dunia kita, hati kita tak tenteram. Sebenarnya kita rindu dan inginkan dalam hidup ni ialah cuma hati yang tenteram, hati yang tenang. Wa na'udzubika min syarri ma sana'tu abu lakabi ni'matika alayya. Wahai Allah, aku benar-benar mengakui nikmat kau yang begitu banyak pada aku. Wa abu bi zambik fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Allah, ampunkan semua dosa-dosa aku, kesalahan aku, dosa tinggal solat, lambat solat, dosa maknanya menzalimi isteri, menzalimi suami, menzalimi mak ayah, berkasar dengan keluarga aku, berkeras dengan keluarga, marah-marah pada keluarga, rasa sombong pada keluarga, memandang rendah kepada orang lain, atau ada rasa sifat menunjuk-nunjuk dalam apa yang aku miliki. Sebenarnya tak ada apa pun yang aku punya, semua engkau punya. Wahai Allah, kalau engkau tak ampunkan aku, tak ada siapa boleh ampunkan aku. Kalau engkau tak maafkan aku, wahai Allah, tak ada siapa boleh maafkan aku. Wahai Allah, keampunan kau, kemaafan kau ialah segala-galanya buat diri aku. Bila kita betulkan niat kita begini, hati kita jadi tenang, hati kita jadi tenteram. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu dengan keluarga, anak-anak, kita kena peluk mereka, cium mereka. Dengan isteri, suami, mak ayah, peluk isteri, sayang isteri. Saya selalu ulang, balik rumah kita sekarang dah tak ada ketenangan. Tenang kita kat phone, kita pun pegang phone 24 jam, tengok phone. Rumah kita jadi tak tenteram, dah tak ada perbualan yang tenang, bahagia. Tak ada perbualan yang bawa kepada Allah. Quran, hadis Nabi SAW dah mula hilang daripada rumah orang Islam. Semua rumah kat Malaysia hampir semua dah ada Astro, ada TV. Tapi dalam rumah orang Islam tak ada Quran, tak ada hadis Nabi SAW. Gosip-gosip yang tak apa-apa pun kita ambil tahu. Kita termasuk ustaz pun ambil tahu, baca juga, buang masa pun baca benda-benda yang buang-buang masa. Siapa tunang, siapa kahwin, siapa bercerai pun kita nak heran. Tuan-tuan sekalian, tapi kita terlupa yang kita akan mati tantah malam ni. Yang Allah tanya, bagaimana keadaan iman, keadaan agama kita? Bagaimana keadaan iman isteri kita, iman anak-anak kita? Siapa isteri kita, dia paling sayang siapa dalam dunia? Siapa isteri kita paling cinta? Anak-anak kita, siapa mereka paling cinta, paling sayang? Siapa mereka paling cinta, mereka akan selalu ungkap dekat mulut mereka. Mereka akan selalu dengar, mereka suka dengar untuk perkara tu, tu tanda orang bercinta. Orang bercinta, dia mula memberi masa untuk bercerita, mendengar tentang orang yang dia cinta dan bercakap tentang orang yang dia cinta. Tuan-tuan sekalian, kalau manusia kita semua mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, dalam hidup kita paling banyak kita akan cerita tentang Rasulullah SAW, tentang Zainab radhiyallahu anha, tentang Ruqayyah, tentang Ummu Kalsum, tentang Fatimah, tentang keluarga Nabi SAW. Kita seronok untuk bercerita tentang mereka. Sebab tu bila miliki hati yang ikhlas, Allah buat perkataan kita memberi kesan kepada keluarga. Keluarga rasa cinta, rasa sayang untuk dengar setiap percakapan, ucapan kita. Ada seorang sebelum saya nak tuan puan lagi boleh tanya soalan, bukan sekarang lah, sekejap lagi kalau ada masa ni. Ada seorang ulama, nama dia Atta' ibnu Rabah rahmatullah alaih. Seorang nama Atta' ibnu Rabah rahmatullah alaih, seorang ulama. Dia ni satu orang yang kaki sebelah kanan dia cacat, mata dia pun cacat. Dia ulama yang sangat terkenal, sehingga Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, satu mazhab ni, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, dia pernah masa dekat Mekah, dia masa tu dia nak lepas tawaf, lepas umrah, dia nak tahlul, dia tanya pada orang tukang botak kepala ni, tahlul, tahlul tu last sekali kan, dalam umrah last sekali kita tahlul, maknanya habislah kita punya umrah ni, sempurnalah umrah kita. Maka bila nak tahlul, dia tanya pada orang tukang tahlul, berapa harga? Orang ni kata, tuan buat amalan yang mulia, tuan bukan gunting biasa ni, tuan pun sedang botakkan kepala tahlul,
dalam satu salah satu amalan, amalan umrah ni. Jadi tak perlu nak sebut harga pada saya. Tak perlu sebut harga tuan nak bayar berapa bayar. Saya tuan pun buat ibadat, saya pun sedang memudahkan tuan untuk buat ibadat. Dia terkejut, Allah baik orang ni. Berapa nak bayar bayar. Tak bayar pun tak apa. Yang pertama. Kemudian baru nak gunting, nak botak, dia duduk pakai duduk je. Kata dia pada Imam Abu Hanifah, pusing sebelah sini. Pusing sebelah sini. Alah sunnah untuk ketika salah satu adab untuk bertahlul ni, kita menghadap ke kiblat semasa bertahlul. Imam Abu Hanifah rahmatullahi terkejut. Orang ni cuma tukang gunting rambut, dah dua belajar ilmu. Yang ketiga, dia baru duduk, dia senyap je kan gunting rambut. Kita senyap je lah, cakap apa, tidur je kalau kita. Tapi Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi senyap. Dia kata, kamu telah lah umrah, kamu patut banyak zikir, banyak berselawat, memuji Allah, mengagungkan Allah SWT. Dia kata, ya Allah, tiga kena. Orang saleh walaupun kena tegur tukang gunting rambut, dia tak kecil hati. Kalau kita, kau ni tahu tak siapa kau tengah cakap ni, ulama besar ni. Dia tak kecil hati, sebab dia hidup untuk redha Allah. Dia tahu setiap teguran datanglah hidup ni kerana Allah sayang dia, kerana Allah sayang, Allah cinta. Yang keempat, yang keempat, dia baru habis je dia bertahlul, dia telah menghadap kiblat. Apa, tengah sebut pasal harga, menghadap kiblat. Lepas tu orang tu nak potong, dia ulur belah kiri, dia kata, jangan, saya nak di sebelah kanan, saya gunting sebelah kanan dulu. Dia kata, kenapa sebelah kanan? Sebab dia kata, sungguhnya adab antara tahlul ni, kita botakkan di sebelah kanan. Imam Hanifah kata, ya Allah, banyak dah zikir, gunting di sebelah kanan. Kemudian bila dah habis, dia terus pergi. Dia kata, jangan bergerak lagi. Lepas tahlul ni, kamu telah buat umrah sempurna. Doalah apa kamu nak pada Allah. Lepas amal baik, doa makbul. Ibu Hanifah terperanjat. Mana kau belajar semua ni? Dia kata, satu masa dulu, saya pernah gunting rambut. Saya pernah tahlulkan Atta' Ibn Rabah rahmatullah alaih. Tengok seorang ulama' yang besar. Beliau telah meninggal dunia, tapi kata-kata dia masih diingati dan menjadi ingatan buat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Jadi tuan-puan sekalian, tukang gunting rambut pada ilmu agama, cintakan Allah dan Nabi SAW. Dekat kedai gunting rambut pun ada suasana dakwah, suasana iman. Jadi Imam Abu Hanifah, saya sambung cerita Atta' Ibn Rabah. Satu masa dia tengah duduk dalam khemah, lepas ceramah ada orang tanya soalan, bersusun-susun orang tanya soalan. Betapa orang dulu dahagakan nak belajar ilmu agama, sanggup beratus tanya soalan agama. Kita kalau untuk agama kena beratus sikit, bersesak sikit, kita kata, ya pergilah, buat apa ceramah ramai-ramai. Tapi semua tempat dalam dunia, benda-benda hiburan, semua beramai-ramai bersesak-sesak. Tapi untuk agama, kalau sesak sikit, kita mula nak marah dah, hilang sabar kita. Tuan-tuan sekalian, sebab kita dah kurang nak susah untuk agama. Bila kita banyak mujahadah, baru hati kita ikhlas. Sebab tu Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu, dia boleh pergi dakwah ke Madinah, yang cerita tadi, pergi Madinah. Tapi seluruh Madinah menjadi lembut dengan perkataan beliau. Tengok wajah saja nak masuk Islam. Tuan-tuan pernah tak datang-datang tiba-tiba, Tiba-tiba orang nak ada tak orang tiba-tiba nak pergi tengok wajah kita, kata, haji, saya tengok muka haji nak masuk Islam lah. Ada tak orang cakap macam tu? Belum ada lagi kan? Maka ada dah, alhamdulillah lah. Dan kita bukan orang lain, ahli keluarga kita pun makin jauh daripada Islam, tak suka amal agama, tengok kita rasa sakit jiwa. Jadi tuan-puan, sebab hati kita belum ikhlas. Kalau hati kita ikhlas, walaupun muka tak cantik, tapi Allah sayang kita, Allah buat keluarga kita pun akan insyaAllah hormat sayang kita. Kita bukan nak keluarga hormat sayang, kita nak Allah sayang. Keluarga nak hormat ke tak hormat, nak suka ke tak suka, yang penting Allah suka. Itu nombor satu. Bila niat betul, Allah akan zahirkan satu masa, Allah beri ketenangan. Tuan-puan sekalian, Atta' Ibn Rabah tengah duduk dalam khemah, tiba-tiba raja masa tu dia datang, Sulaiman bin Hisham zaman tabi'in. Maka lebih kurang lah zaman tabi'in. Sulaiman bin Hisham rahmatullah alaih, bukan Sulaiman bin Hisham khalifah masa tu datang. Maaf, Sulaiman bin Hisham khalifah datang. Dia nak tanya soalan, dia pun nampak, dia peluk, dia sambut tetamu. Lepas habis sambut tetamu, dia kata, saya ada soalan peribadi. Orang tengah beratur, dia potong line. Jadi kata Atta', tuan boleh tunggu kemudian, nanti kita jumpa, atau saya kena sudahkan. Jadi Atta' soalan dia kesuruh, maksudnya dia suruh raja beratur. Raja tanpa segan silu pergi beratur kat belakang sekali. Masa tu bukan kerajaan kecil, kerajaan sangat besar, sangat besar. Mungkin macam kerajaan Amerika, Rusia sekarang, China. Dia duduk belakang. Orang kanan-kanan dia semua nak marah, dia sabarkan. Dia beratur belakang, dan Atta' Ibn Rabah tak tergesa-gesa. Dia jawab setiap soalan setiap orang dengan tenang, sebab soalan agama perlu dijawab dengan tenang. Tak boleh tergesa-gesa, sebab ia melibatkan agama, iman kita. Tak boleh jawab pendek-pendek kan, kena jawab dengan betul.
Dia apa jadi? Dia jawab-jawab. Sehinggalah giliran raja tanya. Tanya raja tak marah. Bila balik raja telah kumpul semua besar-besar yang marah. Semua rasa kecil hati. Kata raja, sesungguhnya kerana agama Allah muliakan Atta' ibn Rabah rahmatullah alaih. Maka Sulaiman kata, sesungguh pada hari ini kerana agama, aku juga depan Allah kita kena rasa rendah. Untuk kenal Allah, saya sanggup jadi hina rendah. Ini seorang raja yang sangat takwa, seorang raja yang sangat takwa. Jadi apa jadi? Atta' ibn Rabah rahmatullah alaih, macam itulah kehidupan. Satu hari raja tadi, Sulaiman bin apa nama tadi tuan-tuan saya sebut? dia telah, Sulaiman bin Malik, begitu dia telah meninggal dunia. Dan dia digantikan dengan adik dia, dengan Hisham, khalifah apa raja yang seterusnya. Bila Hisham satu masa dia mentadbir di di Damsyik, di Syria, di Syam, pemerintahan Islam waktu itu dekat sana. Maka bila pemerintahan dekat sana, satu hari Atta' ibn Rabah ni ulama besar dekat Mekah. Dia dikatakan seorang yang, dia bekas hamba, badan dia kurus kering, hitam, rambut dia kerinting, mata sebelah dia sakit, tak cacat, kaki kanan dia tempang cacat, kaki mata dengan kaki kanan dia tempang. Bila satu hari dia pergi jumpa raja, dia datang daripada Mekah, dia pergi jalan, dia naik keldai dekat sebulan juga perjalanan lebih kurang. Dia naik keldai, dia sampai ke Syria, bandar masa tu. Bila sampai je dekat bandar, ketika tu ada satu ulama besar dekat situ. Nama dia Atta' juga, seorang ulama besar, Atta' rahmatullah alaih. Tapi dia daripada negara lain, tapi dia bukan Atta' ibn Rabah. Atta' tiba-tiba bila dia jumpa dengan Atta' ni, dua-dua ni, maka apa jadi? Dia tengah naik kenderaan yang sangat mewah. Ulama yang dekat Syria ni sangat mewah. Bila nampak je Atta' ibn Rabah datang pada Mekah naik keldai, dia daripada kenderaan, dia pergi jauh, dia terus turun dan dia berjalan kaki. Dia telah berjumpa dengan Atta' ibn Rabah. Anak dia masa nak turun, anak dia terkejut. Yang ceritakan ni anak dia, anak ulama tu, dia kata, aku tak pernah tengok ayahku sambut, sebab orang tak berhenti akan jumpa ulama beratur-ratur, orang akan datang menghadap dia, sambut ayah saya. Tapi hari ini dia turun berjalan kaki berjumpa dengan ulama yang lain. Begitulah orang alim-alim dulu, mereka saling memuliakan satu sama lain, saling menyayangi. Jadi kata, saya nak jumpa dengan raja. Dia orang telah berjalan kaki dan masuk istana raja. Bila sampai ke istana raja, bila keluar, anak dia ni diceritakan pada anak dia. Dan Atta' yang ulama dekat Syria tu ceritakan pada anak dia apa yang berlaku. Dia kata, bila masuk je istana raja, bila nampak je Hisham bin Marwan ke Malik begitu, nampak je dia terus sambut, dia terus bagi tempat duduk pada Atta' ibn Rabah. Dia pun tegur, dia kata, salah satu duit yang patut sampai pada orang Mekah Madinah tak sampai, kenapa tuan tak sampaikan? Dia tanya kat raja. Raja suruh catat dan terus jalankan perintah, sampaikan duit tu. Yang kedua, dia tanya macam mana gaji-gaji orang yang sedang jaga perbatasan, isteri anak mereka dalam keadaan susah, gaji mereka ada masalah, kenapa? Segerakan dan beri imbuhan untuk mereka. Terus disegerakan. Banyak dia tanya-tanya, last sekali dah habis. Kata raja, Hisham tadi tanya, oh, kamu nak apa-apa ke daripada aku? Kalau kita macam mana? Tapi hati mereka hanya ada cinta dan sayang pada Allah. Dia kata, saya tak nak apa-apa. Saya cuma nak cakap sesuatu. Kata Tok Raja, apa saja kamu nak, kamu boleh cakap. Dia pun berdiri dan dia terus kata, wahai Hisham, wahai raja dan semua yang ada dekat sini, menteri-menteri, sesungguhnya dulu kita lahir seorang diri dan kita semua akan mati seorang diri, kita akan dibangkitkan seorang diri, dan segala apa yang kau miliki tidak akan memberi manfaat langsung untuk kamu di akhirat nanti. Kekayaan, kemasyhuran, nama, gelaran, pangkat, kuasa, apa yang kita bangga, kita sombong, tu sikit pun tak boleh beri manfaat. Bila dia sebut macam tu, apa jadi? Raja telah mula menangis. Hisham telah menangis. Dan semua menteri-menteri telah menangis. Kenapa mereka menangis? Sebab mereka fikir, siapapun kita dalam dunia ni, satu masa nanti kita akan mati dan kita tak akan bawa apapun yang kita miliki dalam dunia ni. Walaupun orang panggil kita dengan panggilan mulia, panggilan tu semua langsung tak ada erti. Kemuliaan kita yang sebenar di akhirat. Apapun kita miliki, kenderaan macam mana pun, kita lindung diri kita daripada hujan, daripada panas, daripada pandangan mata manusia. Begitu selesa dan mewah kita,
itu pun tak jamin kehidupan kita ke akhirat. Kita selalu terlupa. Tak salah miliki semua ni, tapi menjadi sangat salah bila kita mula lupa yang kita cuma hamba Allah SWT, yang kita semua tak miliki apa-apa. Kita mula perasan, kita rasa kita seseorang. Kita terlupa ni semua amanah Allah SWT. Sebagai ayah, kita kena nangis pada Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa saya sebab saya tak bimbing isteri dan anak-anak saya dengan baik. Saya tak sayang mereka, tak hargai mereka seperti sepatut saya sayangi dan hargai mereka. Ya Allah, maafkan saya. Sebagai mak, kita minta ampun pada Allah sebab kita tak sayangi, hargai keluarga kita seperti yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Atta Ibn Rabah telah masa nak keluar, orang tu bagi dia duit banyak, banyak karung-karung duit. Tapi dia terus kata, bukan ini tujuan aku datang, kerana semua tak boleh beri faedah. Dan dia telah tinggalkan istana. Dan kata seorang lagi ulama yang melihat ni, dia kata, aku tak melihat Atta Ibn Rabah minum walaupun segelas air dalam istana raja ketika tu. Dia tidak minum walaupun segelas air di istana raja tu, kerana dia benar-benar nak menjaga niat dia yang ikhlas. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi sekalian, dalam hidup ni, kenapa rumah tangga isteri suami isteri jadi tidak bahagia? Sebab hati kita tidak bersih. Tujuan hidup kita salah. Jangan wanita, jangan hambakan diri pada suami. Suami bukan Tuhan kita, Allah Tuhan kita. Kita buat baik, hormat dia kerana perintah Allah. Dan kita buat baik, hormat dia, didik keluarga, melayan suami kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Kita tak perlukan pujian suami. Wanita tak perlu pujian suami, tak perlu penghargaan suami, tak perlu terima kasih daripada suami. Kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah terima kita. Dia nak hargai ke, dia tak nak hargai ke, dia nak sayang ke, tak sayang ke, dia nak lemah lembut ke, dia nak kasar ke, kita akan terus jadi orang baik. Kebahagiaan milik kita sendiri, milik kita sendiri. Bahagia ni Allah beri pada siapa-siapa. Asiyah, Asiyah dalam Quran ceritakan dia sangat sedih. Dia sangat bahagia walaupun mula sedih sebab suami dia Fir'aun. Dia kena zalimi, tapi dia tak tahu nak ngadu kat siapa. Dia tak tahu nak ngadu kat siapa. Kat siapa Asiyah nak mengadu? Fir'aunlah kerajaan dia, Fir'aunlah polis dia, Fir'aunlah pejabat agamanya, Fir'aunlah semua sekali untuk Asiyah. Dialah kerajaan paling besar. Tapi Asiyah tak putus asa sebab dia ada Allah. Tak nampak jalan keluar dalam hidup dia. Tak ada kebahagiaan, tak ada ketenangan kalau biasa. Tapi setelah hati dia mengenal Allah, sebelum tu hidup dia resah, sakit jiwa. Sehinggalah satu hari Asiyah, wanita yang salihah, dalam Quran ceritakan, dia nampak, dia dapat je bayi Musa. Dia kata, inilah penyejuk mataku, inilah penyejuk mataku. Dan beritahu pada suami, ini penyejuk mataku, dan ini juga penyejuk mata kamu. Ini penyejuk kita. Inilah kebahagiaan buat saya, qurrata ain, qurrata ayun buat aku, dan juga qurrata ayun buat kamu wahai Fir'aun, kata Asiyah. Dia tak kata ni penyejuk mata kita bang, dia tak cakap kita, sebab dia dengan Fir'aun tak sama jiwa. Dan tidur tak tidur, apa, mimpi tak sama, fikir tak sama, hati tak sama, tujuan hidup pun tak sama. Dia kata, abang, ini penyejuk hati saya dan penyejuk hati abang. Tapi suami dia tak terima penyejuk hati. Apa dia? Musa. Musa bawa agama, mengenal Allah sebagai Tuhan ialah penyejuk hati. Walaupun hidup seperti Asiyah, akhirnya apa jadi tuan pun pun dengar. Asiyah, Masyita, semuanya yang dianiaya, dizalimi oleh Fir'aun, akhirnya mereka terjun dalam dalam air yang mendidih, minyak yang mendidih. Dan dia kata di sana kebahagiaan mereka. Sebab bahagia tu bukan saya nak suruh tuan pun terjun dalam air yang mendidih, yang tuan pun terjun pula lepas ni. Saya nak beritahu ialah bahagia tu di hati kita. Walaupun sekiranya sampai kita dibunuh, dizalimi, tapi hati yang mengenal Allah ialah hati yang paling bahagia dalam dunia. Walaupun duduk dalam istana, singgah sana raja, walaupun tidur diapit dengan oleh pegawai-pegawai, pelayan-pelayan, memiliki seluruh dunia, apa saja yang semua manusia bayangkan dia miliki, tapi kalau hati, kalau hati tidak kenal Allah, tak tahu apa arti syukur, bersabar dalam hidup, maka dia tidak akan bahagia. Sebab bahagia itu di hati. Mereka terjun dalam air yang mendidih. Allah takdirkan bayi yang kecil, anak Masyitah pun, yang kecil pun kata apa, mak terjunlah dalam sana, terjun. Seorang-seorang anak mati dan mereka semua bahagia, terus nampak macam air yang mendidih. Sebenarnya mereka terus menuju syurga Allah SWT. Amir bin Fuhairiyah, hamba pada Abu Bakar Siddiq, masa dia pergi dakwah, dan dia bawa ada 70 orang sahabat, masa kisah Bir Ma'una,
yang dia nak orang Rom minta hantar buat dakwah, minta orang Ghassan hantar minta belajar Islam, sekali dikhianat. Ada separuh tengah berkhemah, dua orang wakil pergi jumpa raja, ketua kat sana. Apa jadi? Ketua ni telah bunuh dia, telah tikam sahabat tadi. Salah seorang dia tikam, dan yang lain semua 70 sahabat dibunuh dalam tengah berkhemah. Dia bunuh, cakap suratan mengajar agama, tapi dikhianat, telah bunuh Nabi SAW sehingga sebulan baca kunut nazilah. Dan kata sahabat, kami tak pernah tengok Nabi bersedih sekian lama, lebih lama daripada kisah Bir Mauna. 70 sahabat mati syahid. Kita hari ini saudara kita dekat dekat Alipo, kat Syria, seluruh dunia, anak-anak kecil berlari kelaparan, akhirnya dibom, tangan terpisah, mata mereka terkeluar sedih, dan doa-doa minta pertolongan, pertolongan tak datang, akhirnya orang bunuh mereka. Kita tak rasa sedih? Dulu satu orang Islam mati, seluruh dunia sedih. Kita sekarang satu dunia Islam kena bunuh, tapi kita tak rasa apa-apa. Tak nangis pun waktu malam, kita masih boleh tidur lena, kita masih boleh duduk rehat-rehat. Tuan-puan sekalian, apa jadi? Sampai mana kita? Maka apa jadi bila sahabat tadi dibunuh? Dia kata, fustu bi rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, sesungguhnya aku telah berjaya, demi Allah aku telah berjaya. Masa tombak tu tombak kat badan dia, pam, kena je. Kalau kita, ya Allah mati aku, ambillah, mesti menjerit, tolong janganlah. Tapi bila tombak menusuk ke jantung dia, tak pernah mana-mana orang yang kafir ketika tu tak pernah dengar. Ada satu orang bila tombak masuk kat badan dia, kata, demi Tuhan Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, demi Allah, sesungguhnya aku telah berjaya. Jadi bahagia itu sebenarnya dalam hati kita. Ada ramai, maaf tuan-tuan kan, ramai wanita-wanita tanya hidup mereka tak bahagia sebab suami mereka begini, begini, begini. Tuan ada pilihan, sekiranya suami pukul, buat kerja teruk-teruk, jangan biar dia pukul, lawan balik. Dia tumbuk sekali, tuan-tuan tumbuk balik dua kali, saya gurau je. Dia tumbuk sekali, tuan-tuan pergilah report polis kan, tampar. Jangan biasakan suami pukul, terajang, sepak, pijak, pukul dengan besi. Jangan biar sampai 10 tahun kena dera. Tak ada saya boleh bagi hidup mati kita melainkan Allah SWT. Kencing berak suami tu pun Allah tu, cakap pelan sikit, tengah makan kiri kanan ni. Buang air besar dia pun Allah yang tu. Jantung suami pun Allah jaga. Kenapa nak takut suami? Kita hidup untuk Allah. Kalau suami belasah, pukul, cabut lagi, report polis. Jangan biar macam tu je. Tapi saya nak beritahu tuan-puan sekalian, bahagia tu di hati kita. Bila kita mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulang cakap, isteri, suami tak boleh beri saya bahagia. Yang beri saya bahagia hanyalah Allah. Bila nak beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau asyik yang dapat suami yang paling jahat dalam dunia, yang kata ana aku Tuhan sekalian alam, aku Tuhan sekalian alam, aku Tuhan sekalian alam, aku Tuhan sekalian alam, kata Firaun, bukan Firaun kata, tapi dia boleh bahagia. Sebab bahagia tu dalam hati. Dalam Quran cerita asyik bahagia. Allahu Akbar. Tuan boleh bayang tak? Suami macam tu punya jahat, kejam, tapi Asiah bahagia. Sebab bahagia tu daripada hati kita sendiri. Jadi orang yang bahagia, dia pergi mana-mana dalam dunia, dia akan bahagia. Allah hantar Rasulullah SAW, Allah hantar Rasul Atta' ibn Rabah, muka tak handsome, mata kanan rusak, kaki kanan rusak, tempang. Tapi seluruh kerajaan bergegar mendengar ucapan beliau. Seluruh manusia jadi tak jadi segan malu dengan dia, sebab hati dia hidup untuk Allah. Jadi belajar hidup untuk Allah, untuk Allah sayang. Saya hidup untuk Allah sayang. Dia baca doa ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wahai Allah, kalau Tuhan aku, tiada Tuhan melainkan kau. Wa ana abduka, wahai Allah, aku ni hamba engkau. Wahai Allah, aku ni hamba engkau. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, ya Allah, aku akan tepati janji aku dengan kau sedaya mungkin aku mampu, dan mengikut kemampuanku. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan diri aku sendiri. Jadi tak siapa boleh buat jahat pada kita melainkan dosa kita sendiri, kesalahan kita yang buat kita hilang tenanglah hidup. Kalau tuan-puan tak bahagia, maaf saya kata, sebenarnya kerana dosa kita sendiri. Kerana tujuan hidup kita telah salah. Kita hidup untuk selain pada Allah. Ini dosa yang paling besar dalam dunia. Hidup untuk pangkat, kemasyhuran, untuk glamour,
untuk dah, jangan ada niat macam tu. Saya sendiri pun kadang-kadang lalu niat macam tu, lalu tiba-tiba masa dulu-dulu kan ada satu dua program ni program tu, kita datang dalam hati, tak, itu semua tak beri kebuliaan. Ada tak apa, tak ada pun tak apa, jangan berharap. Kita harap cuma kasih sayang Allah SWT. Satu dunia nak ejek kita, nak hina kita, nak benci kita pun tak apa, kita nak Allah sayang kita. Saya bukan cakap ni supaya tuan-tuan benci saya, tak. Saya cakap ni supaya niat saya betul. Sebab bila kita niat selain daripada Allah, hidup kita susah, hidup kita sedih, hidup kita sakit. Kalau kita niat untuk hidup selain daripada Allah, ya jangan hidup untuk suami, jangan hidup untuk isteri, jangan hidup untuk anak-anak, jangan hidup untuk pujian bos, jangan hidup lebih teruk pujian orang lain. Lebih dahsyat atau hati kita dah teruk ke tak, kita jalan tiba satu orang security marah kita, kita kecil hati. Security yang 5 minit kita kenal, dia berkasang kita, hidup kita musnah satu hari. Kita marah isteri, kita marah anak, marah suami, marah semua orang. Kita jalan tiba-tiba ada orang ambil parking kita. Baru 2 minit, tak sampai setengah minit, kenal pun belum. Tak nampak muka pun nampak kereta. Dia parking, dia, kita nak masuk parking, dia masuk. Kita pun benci dia, kita musuh dia. Kita doa dia mati kau kan, habislah kau. Kerana dia 2 minit habis agama kita, kita belajar. Ni sejam kita live ni cerita kebesaran Allah. Tapi kerana orang ambil parking kita, habis sejam ceramah agama kita. Ilmu agama, sayang Nabi, semua dah hilang. Maudhu Rasul, cinta Allah, Nabi, semua hilang dengan orang ambil parking kita je. Kat jalan raya tiba-tiba orang potong celah kita, kita dah mengamuk, bercakap bukan-bukan. Mana agama dalam diri kita kalau kita cuma reti ikut kesalahan orang. Orang Islam, dia membalas keburukan dengan kebaikan, menyambung ke silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Jadi tuan-puan sekalian, belajar betulkan tujuan hidup hanya untuk Allah sayang. Tuan-puan sekarang nak bahagia tak? Siapa nak bahagia? Jadi tuan-puan cakap, kalau tuan-puan rasa nak bahagia, tuan-puan cakap, tak ada yang boleh beri saya, tak ada siapa boleh sayang saya melainkan Allah. Tak ada siapa boleh beri saya bahagia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan, insyaAllah, dah pukul 4 dah ni, saya ada camp ni, hujung ni dekat Paramount Coffee House, Bangi Central. Tuan-puan boleh ada program esok 3 hari 2 malam. Boleh walk in, boleh walk in dekat Photon Valley Eco Resort Ulu Langat. Photon Valley Eco Resort Ulu Langat. Photon Valley Eco Resort Ulu Langat dekat dengan Ampang. Kalau tuan-puan berminat, boleh WhatsApp, nanti mereka akan reply cara nak pergi. Boleh datang lagi ni, dekat je kat KL ni. Dan hujung cuti supaya anak-anak ada semangat agama, ada roh agama, ada jiwa agama. Ada juga ceramah mak ayah sejam esok. 017-3666-848. 017-3666-848. Dan untuk buku-buku, set buku, tuan-puan boleh WhatsApp 013-2984-984. 013-2984-984. Siapa tuan-puan nak tanya soalan? Tak apa. Aiskrim cair tak apa. Masalah kan. Yang penting aiskrim air cair tak apa. Yang penting kita punya iman jangan cair, jangan lemah. Kita jangan cair dengan cinta dunia, dengan sayang dunia. Cakap tu di saya lah. Kita cuma nak cinta dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dia tadi saya dah kongsi, atau boleh ulang, nanti saya dah post ni, boleh ulang dengar balik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani تني وانا عبدك وعلى على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. صحيح البخاري, صحيح البخاري, الترمذي, النسائي. انا حد ada النبي صلى الله عليه وسلم aja, Nabi kata sayyidul istighfar. Sayyidul Istighfar, tuan-puan boleh type ke internet pada Sayyidul Istighfar. Tuan-puan amalkanlah, ni amalan yang sangat mulia. Pagi dan petang Nabi SAW ajar baca pagi dan baca petang. Baca pagi dan baca petang setiap hari. Baca pagi, baca petang setiap hari baca. Bila kita baca tu, Allah SWT akan sayang kita. Baca pagi dan baca petang. Saya tak puasa ni. Baca pagi dan baca petang. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua. Jadi saya ingat hidup kita untuk Allah sayang. Pujian, penghargaan orang. Saya pun tengah nasihat diri saya ni. Jangan ada niat lain.
Sebab jangan selalu perasan dengan pujian orang, penghargaan orang. Kita mudah lupa diri. Mudah lupa diri. Bila kita lupa diri, kita sewaktu Sayyidina Ali kata, antara nak dapat sifat tawaduk, lawan tawaduk ni, tawaduk ni bukan sifat, bukan sifat mulia yang sunat ada, tak, wajib ada. Sifat tawaduk ni wajib ada, bukan sunat ada, wajib ada. Lawan pada tawaduk ialah sombong. Dan sombong sebesar zarah, sombong sebesar zarah tak cium buat syurga. Kata Sayyidina Ali, nak dapat sifat tawaduk, antaranya tawaduk ni dekat hati. Bila kita kenal Allah SWT, ada orang kaya yang tawaduk, ada orang kaya tak tawaduk. Antaranya Sayyidina kata, antaranya mula suka beri salam. Nak buang sifat ni, banyak beri salam. Jumpa semua orang, beri salam. Banyak beri salam. Jumpa semua orang, beri salam dulu. Orang nak jawab, tak jawab. Orang gila pun nampak, tak pasti, nampak selekeh, buruk, beri salam. Tengok orang baju lawa, beri salam. Baju buruk pun beri salam. Tengok orang, tengok ni video selfie tau. Tu tangan kanan lah tu. Saya pegang tangan, tuan-puan nampak tangan apa? Tangan kanan saya pegang mic, saya pegang tangan kiri. Jadi kalau video selfie begitulah. Nak makan tangan tangan kanan, nampak macam tangan kiri. Saja beritahu tuan-puan. Nanti tuan-puan ingat nak makan tangan kiri ni. Tapi tak apa, saja nak beritahu je. Kita buat pun untuk Allah sayang. Makan tangan kanan pun untuk Allah sayang. Apa pandangan orang tu bukan urusan kita, tu urusan Allah SWT. Kita buat yang baik dalam hidup bukan nak nampak baik. Kita buat baik supaya Allah sayang. Kita bukan nak nampak baik, kita nak jadi orang baik. Dalam dunia kurang orang baik. Kita nak jadi orang baik macam Rasulullah SAW. Nak jadi suami yang baik, nak jadi isteri yang baik, nak jadi anak yang baik, jadi mak ayah yang baik. Kita bukan nak nampak mulia, tapi kita nak benar-benar mulia di sisi Allah. Kita bukan nak nampak terkenal dalam dunia, tapi kita nak benar-benar terkenal di sisi Allah SWT. Sa'ad bin Ma'az meninggal dunia, dalam Bukhari, Jibril beritahu Nabi, ketika ni arasy Allah bergegar kegembiraan, berguncang gembira, tak sabar-sabar menanti roh Sa'ad bin Ma'az radhiyallahu anhu. Kita agak-agak mati ada tak, kita dia tak sabar orang menanti. Seorang alim pergi kedai, bayar RM50. Orang kedai kata palsu, orang alim terus pensan, nangis. Orang kata, kenapa pak cik, saya bukan marah. Dia kata, saya takut kat akhirat saya terkejut. Tiba-tiba saya teringat kat akhirat Allah kata, oi seorang alim, Allah kata palsu kamu buat ni. Kamu tak buat untuk aku, kamu buat untuk selain daripada aku. Kamu buat supaya kamu dipanggil alim, panggil ustaz, orang sayang kamu. Kamu dah dapat semua tu dalam dunia, kamu bukan buat untuk aku. Ada orang dermawan sedekah, orang pun panggil dia dermawan. Tapi dekat akhirat Allah kata, fulan, kamu sebenarnya tak pernah buat untuk aku. Kamu buat untuk selain daripada aku. Kamu tak pernah buat untuk aku, kamu buat selain daripada aku. Ada orang sampai mati syahid, Allah kata, dusta, kamu tak pernah buat untuk aku. Kamu buat untuk selain daripada aku. Untuk tuan-puan, hidup untuk Allah, hati kita tenang. Jangan tunggu lagi 3 minit. Sekarang, minit saat ni, bukan saat seterusnya. Saat ni tuan-puan bayangkan, saya hidup untuk Allah sayang, saya cukup. Allah sayang saya, saya bahagia. Allah marah saya, habislah saya. Jadi untuk Allah sayang saya, tu cukup. Kita akan tenang, kita akan bahagia. Apa saya nak cerita tadi, tak habis ke tidak? Cerita saya tu. Ya tuan-puan, boleh baca doa tu. Apa saya nak cerita tadi, dah hilang dah. Tuan-puan bolehlah baca doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-puan boleh type je kat internet, saya duduk istighfar. Tuan-puan sekalian, Sayyidina Ali kata, antaranya mula beri salam. Kedua, cari tempat duduk yang jangan duduk-duduk seat-seat VIP. Duduk seat yang biasa-biasa. Parking pun tak kisah, parking mana-mana. Tak kisah. Atau antara nak dapat sifat, nak dapat sifat rendah diri. Nabi SAW, walaupun hamba ajak makan ke rumah dia, Nabi SAW makan. Jangan suka pergi mana-mana, mesti nak duduk dengan orang ulama besar-besar je. Nak duduk dekat-dekat, rapat-rapat. Boleh. Duduk majlis ilmu memang duduk depan-depan. Maksud saya, majlis ilmu duduk depan, tapi jangan berebut berkawan dengan orang kaya. Nabi SAW pesan pada Abu Zar 10 perkara. 8 perkara. Antara Nabi kata, bersama dengan orang miskin, bersebanyak bersama orang miskin, cintai orang miskin dan banyak bersama dengan orang miskin. Orang miskin yang takwa. Ada juga orang miskin yang sombong. Antaranya apa? Dia tak ada apa-apa, tapi tengok kereta orang, dia benci, dia dengki. Wih, bukan main tu makan. Dia mesti banyak duit. Dia mesti banyak curi duit orang ni. Dia tengok kereta orang, dia dengki. Tengok rumah orang, dia dengki. Tengok kebahagiaan orang, dia dengki. Itu pun juga tanda hati tu dah rosak. Dengar mana-mana orang jatuh je, semua orang keji ramai-ramai. Sebab dia memang tunggu orang tu jatuh. Dia dapat peluang sekali-sekala
orang tu buat salah, dia terus hina. Sebab dia dah rengki lama lah. Dia tunggu time je nak maki hamun orang. Hilang semua perkataan agama. Semua haji ni, hajar, ustaz, ustazah, semua kata nama ada Muhammad, nama ada Nur, ada Nurul. Tapi sekali orang buat salah, ha, semua ada nama Siti, nama canggih-canggih nama. Tapi kalau maki hamun, hilang agama kita. Tegur boleh, tapi hilang maki agama. Ha, bapak tak ajar, mak tak ajar, cakap bukan-bukan. Maaflah, tak sanggup saya nak sebut. Tapi tuan-puan, tu semua mencerminkan hati kita. Orang yang hati baik, macam bekas lah kan. Air ni kalau tumpah, keluar apa? Air ni kalau tumpah, tu keluar apa? Ni air apa ni eh? Ha, bukan saya nak promo air, sikit lah sikit. Air apa nama dia? Ha, green tea kan? Ha, green tea frappe contohnya. Tiba green tea frappe ni kalau tumpah, jatuh apa? Tak keluar kat air bawah tu air Milo. Mesti kat bawah, bukan keluar air, air coklat ke tak. Tapi yang keluar apa? Mesti tu keluar green tea juga. Yang tumpah kat bawah green tea. Jadi tuan-tuan sekalian, sama juga. Kalau hati orang tu baik, saat dia diuji, dia dimarahi, dia disakiti, atau dia tengah marah, dia tengah geram ke orang, tetap keluar perkataan yang baik. Sebab hati dia telah baik. Tapi kalau tengah marah, keluar perkataan bukan-bukan juga, maknanya kita belum baik. Kita baru nak belajar jadi baik, atau memang belum baik lagi. Ya tuan-tuan sekalian, sebab tu Sina Ali kata, kita berusaha. Jangan dah hati ada sombong, jangan kibir. Nabi SAW panggil 13 kali, banyak kali pun Nabi jawab. Orang Nabi sangka baik pada orang. Ini kan pula isteri, suami, anak-anak kita panggil. Mendengar, beri perhatian, mak ayah kita. Jangan cakap dah selalu cerita itu je cerita ya. Dia cerita kali 1000 pun kita bahagia dengar. Sebab Allah perintah kita untuk mendengar yang baik. Jadi tuan-tuan pastikan, bila hati kita baik, Allah buat perkataan kita pun jadi lembut dan mudah didengari orang. Semua Allah yang buat, bukan kita. Jangan perasan pula kita cakap orang dengar, kita perasan kita baik. Belum tentu lagi semua orang terima percakapan kita pun. Tapi kalau kita ada niat salah, sombong, nak nampak baik, Allah umbar dalam neraka yang paling dalam. Sebelum orang lain masuk neraka, 3 orang masuk neraka dulu. Ulama yang tak ikhlas, kedua dermawan yang tak ikhlas. Nak jadi dermawan bukan senang. Kita dah tersilap dekat RM50 pun dah terbenung. Ni berapa bilion-bilion dia sedekah, tapi akhirnya masuk neraka. Yang ketiga, syuhada. Kita nak pergi perang pun takut. Kan, orang mati kat Syria pun kita tak nangis. Tapi ada orang pergi berjihad, berperang dan mati syahid, berjuang, bantu orang lain. Tapi kalau tak ikhlas pun masuk neraka juga. Kerana nafsu, kerana marah, kerana kebencian. Sebab tu Sayyidina Ali bila orang ludah muka dia tengah perang, lawan-lawan-lawan, tiba orang tu ludah muka dia, dia tak jadi bunuh orang tu. Walaupun orang tu nak bunuh dia, dia pertahankan dia, cuma dia tangkap orang tu. Ha, dia kata sebab apa? Sebab tadi masa dia ludah saya, masa saya lawan dia tu, mula kerana Allah. Bila ludah saya lawan kerana nafsu saya. Sebab saya geram dengan dia, saya rasa mati kau, aku nak bunuh kau. Datang perasaan tu, dia berhentikan. Untuk tuan-tuan saya, kalau tengah marah, tengah sakit hati, tengah susah, tengah menyakitkan orang, semua sebab tak kena, tuan-tuan duduk seorang-seorang, bacalah Sayyidul Istighfar ni. Mudah-mudahan Allah akan sayang kita. Bila Allah sayang, Allah boleh ubah hati pasangan. Allah yang buat. Jangan buat sebab untuk Allah ubah hati pasangan. Sambil zikir, tengok muka pasangan, belum berubah lagi, tak makbul pun ustaz. Asyik ada orang tanya saya, ustaz saya semayang duha tapi tak makbul. Mana tak, sepanjang semayang duha, habis semayang duha kan, tengok muka suami, suami dah sayang saya ke belum. Semayang duha, tengok isteri dah maafkan saya ke belum. Baca Quran tapi tengok, semayang ni sampai 12 rakaat tapi tengok muka, tengok, harapkan dunia datang. Semayang 12 rakaat tunggu, mana orang nak campak duit kat kita. Tak, kita bukan buat untuk orang, kita buat untuk Allah sayang. Kalau niat kita salah, semua tu jadi tawa. Semayang tu jadi tawa. Jadi buat untuk Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah yang ubah semua sekali. Allah yang ubah semua sekali. Jadi duduk istighfar, minta ampun, balut muka, tutup. Sebab muka dah menyakitkan hati orang, ambil kain guni ke, tutup kepala. Saya gurau lah tu. Tuan baca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'uzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi zambik faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Wahai Allah, kau lah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan kau. Wa ana abduka, akulah hamba kau. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, kau lah yang jadikan aku. Wa ana abduka, akulah hamba kau. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, dan aku berjanji untuk tepati apa yang telah aku janji kepada engkau semampu aku. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah. Aku berlindung dengan kejahatan diri aku, kejahatan hati aku yang busuk, kejahatan hati aku yang sangka buruk, kejahatan diri aku
kejahatan tangan aku, kaki aku, lidah aku menyakiti pasangan, menyakiti mak ayah, menyakiti keluarga. Dulu aku pernah sakitkan orang, dulu aku pernah aniaya orang, dulu aku langgar orang, aku lari, dulu aku ambil parking orang, dulu aku ejek orang, aku mengumpat orang, aku fitnah orang. Ya Allah, dulu aku pandang rendah ke orang, ada orang tegur aku tak jawab, ada orang aku pandang rendah, aku pernah ejek hina dan aku tak sempat minta maaf. Aku dah tak jumpa dia, ada kedai yang aku hina, ada rumah yang aku hina, ada manusia yang aku hina. Aku tak sempat kenal, aku hina dia. Aku pandang rendah kat dia, aku pandang buruk kat dia. Aku terlupa aku cuma hamba Allah. Aku hina orang, aku pun banyak buat dosa. Aku terlupa dosa aku. Ya Allah, aku berlindung. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bin. Ya Allah, aku berlindung daripada dosa aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, daripada kejahatan diri aku sendiri, bukan kejahatan orang lain. Apa yang menimpa diri kita adalah kerana kejahatan diri kita sendiri, dosa kita sendiri. Banyak istighfar, cuma orang kata sentuhan, bukan Allah nak betul-betul betulkan. Kalau orang tanya saya, ustaz, demam ni banyak Allah nak ampun dosa ni, saya kata bukan dosa je, sebab Allah sayang. Kalau nak ampun dosa betul, dengan tangan-tangan ni patah terus. Kalau Allah nak ampun dosa saya, bukan bagi demam 2 hari dengan kaki-kaki tak berjalan, dengan mulut ni tak boleh bercakap terus, bisu, sebab banyak bercakap pasal orang. Mata ni kalau betul-betul nak ampun dosa, bagi buta terus. Tapi bukan, Allah cuma orang kata sentuhan kasih sayang. Cuma sentuhan kasih sayang untuk sakana dia sayang nak maafkan kita. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, begitu banyak, betapa besar segala kebaikan kau beri pada aku. Wa'abu bi zambi faghfirli. Ya Allah, aku mohon ampun atas semua kejahatan aku, kesilapan dan dosa aku. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sebab engkau lah Maha Pengampun. Ya Allah, engkau lah Maha Pemaaf. Kalau engkau tak maaf aku, tak ampunkan aku, tak ada siapa boleh ampun dan maafkan aku. Ni saya duduk istighfar dan majar dalam Bukhari. Tuan baca setiap pagi sekali atau petang sekali, dan kalau boleh lagi banyak lagi baik. Kita banyak baca, dan Allah beri macam-macam. Semua tuan pun tak pernah sangka dalam hidup dan dalam Bukhari, Allah SWT akan beri jalan keluar bagi segala musibah dan rezeki daripada punca yang tak disangka-sangka. Saya tak sempat nak cerita tuan-tuan banyak lagi kisah-kisah betapa ajaibnya istighfar. Tapi tuan-tuan buat, tuan-tuan suami isteri akan berkasih sayang. Ini ubat dia. Selalu rasa apa yang berlaku dalam keluarga salah saya, pasangan salah, tapi selalu kata akhirnya semua ni cuma salah saya. Hati saya tak tenang kerana salah saya, kerana dosa saya. Kita minta ampun pada Allah SWT kerana Allah sayang saya. Ini Puan Nurmi tanya, adakah dosa lampau kita akan pengaruhi masa depan anak-anak, ustaz? Tak. Dosa-dosa kita, semua yang berlaku dalam hidup ni, kita tanggung sendiri, anak kita tanggung sendiri. Cuma kita tetap berdosa, kita tak boleh tanya kenapa anak kita, kita tak tanggung dosa anak. Tapi kita akan tanya atas setiap apa yang kita buat pada anak. Kita tak didik dia, kita tak bimbing dia, kita tak sayang dia, kita tak nangis untuk dia, kita tak doa dia, kita tak minta ampun untuk dia, kita buang masa dengan perkara yang sia-sia, kita tak sayang dia, tak beri perhatian pada dia, tak dengar cakap dia, tak layan dia daripada kecil, kita asyik marah-marah dia, tu kita berdosa. Jadi kita siasa, tuan-tuan sekalian amalkanlah, insyaAllah. Dan tuan-tuan, esok saya ada program 3 hari 2 malam di Fulton Valley Eco Resort, Ulu Langat. Ulu Langat, boleh walk in, boleh walk in. Tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut, umur 9 sampai 19 tahun, boleh WhatsApp 017-3666-848, 017-3666-848. Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari 2 malam dekat sini je. Ni yang program dekat KL, saya baru tambah sebab ada permintaan, ada MPSJ pun nak buat untuk 70 orang. Untuk anak-anak mereka ke begitulah. Dan tuan-tuan boleh juga daftar sama-sama program ni, insyaAllah. Terbuka untuk semualah. Dah ada ceramah untuk mak ayah esok, insyaAllah sekejap. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dan hidayah buat kita semua. Jemput datang. Dan untuk dapatkan buku-buku ni, buku doa dan lain-lain, tuan-tuan boleh WhatsApp 013-2984-984, 013-2984-984. Menegur suami ke arah kebaikan, berdosa? Tak, tak berdosa. Dalam keluarga, amar makruf nahi munkar ni perintah Allah SWT, cuma cara menegurnya. Sebab tu sebelum kita tegur pasangan kita, kita doa dulu dengan Allah, supaya bila kita tegur, kita kena tegur dengan hati yang tenang. Saya ajar sebelum ni doa menegur supaya hati jadi lembut. Rabbi syrahli, dan Al-Quran, Rabbi syrahli, doa Nabi Musa, dakwah Fir'aun. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa doa tu? Allahumma ftah. Sudah. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah,
lapangkan Rabbi syrahli sadri, lapangkan hati aku, lapangkan dada aku. Kenapa minta lapang dada, lapang hati? Sebab tu syarat dalam menegur. Hati kita kena ikhlas. Kita tegur untuk perintah Allah, untuk Allah sayang. Ada juga orang tegur pasangan, tegur keluarga sebab geram. Macam-macam campur geram, tegur sekali. Tegur macam ni memang buat berperang lah. Perang dunia keempat. Bila kita tegur tanpa hati yang ikhlas. Sebab tu syarat nak tegur, sebaik-baiknya kita bangun malam tu, kita semayang tahajud 2 rakaat, minta, ya Allah, pasangan saya baik tapi dia tak tahu, dia lupa, dia lalai, ya Allah, beri hidayat pada dia. Jadi teguran kita menjadi lembut. Dan surah yang mula-mula turun pun, ya ayyuhal muzammil, surah ketiga turun dalam dunia masa zaman Nabi, surah yang ketiga turun dalam Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, perintah untuk bangun malam. Allah kata kami akan beratkan perkataan kamu. Maksudnya perkataan kita ni akan jadi lembut, menusuk ke hati dan kalbu keluarga dan mana-mana orang kita dakwahkan kalau kita bangun malam. Dan bangun malam ni membuat cahaya pada wajah. Bangun malam buat hati kita jadi tenang. Buat bangun malam buat hati kita bahagia. Hati bila kita bahagia menegur, buat orang lain bahagia. Tapi kalau kita tegur dengan marah, dengan benci, orang kita tegur pun dapat rasa kebencian dan kemarahan daripada hati kita. Mereka menjauh diri. Mereka menjauh diri. Jadi pertama, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Bila hati kita tenang, baru segala urusan jadi mudah. Semua urusan dalam dunia ni bagi Allah mudah, yang susah tu bagi kita. Jadi macam mana jadi mudah? Bila Allah lapangkan dada dan hati kita. Sebab tu orang solat yang jaga solat lawa waktu, tak lambatkan solat, hati mereka lapang. Laki semayang Jumaat, wanita solat lawa waktu, hati mereka lapang. Bila hati lapang, masalah tu bagi orang lain boleh bunuh diri, terjun bangunan. Tapi bagi orang ada agama yang betul-betul jaga solat, masalah tu sangat besar. Tapi mereka lalui dengan ketenangan dan kebahagiaan. Berat bagi semua orang, tapi bagi dia, dia lalu dengan bahagia dan tenang. Sebab hati dia telah dilapangkan. Rabbi syrahli sadri. Ni doa dalam kita nak berceramah, nak bercakap, nak berucap, nak interview, nak cakap dengan orang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusan aku. Syrahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, beri perkataan. Maksud kita doa, akhirnya barulah perkataan kita ni beri kesan. Perkataan kita mudah difahami, perkataan kita disenangi, tak menyakiti hati orang lain. Jadi itu pertama dia, hati yang tenang, amal yang baik, dan urusan jadi baik, mudah. Dan baru perkataan kita akan keluar perkataan yang baik. Jadi sebagai mak ayah, kita punya hati yang bahagia mengenal Allah. Dan kita juga memulaiki amal yang baik. Kita contoh buat anak-anak. Dan barulah perkataan kita jadi contoh. Kita beri masa, kita berkasih sayang, kita tunjuk akhlak yang sepatutnya, kita dengar mereka cakap. Barulah perkataan kita masuk dalam hati dia. Banyak anak-anak lain tak dengar cakap mak ayah, banyak ahli keluarga tak dengar cakap mak ayah. Sebab mereka tidak punya hati yang lapang. Amal mereka pun tak betul. Dia suruh anak semayang, dia tak semayang. Dia marah anak jangan seokok, dia seokok. Dia marah anak-anak jangan buat tu ini, dia pun buat perkara yang sia-sia. Dia kata anak jangan main phone, dia pegang phone 24 jam. Dia suruh anak jangan bergaduh. Dia lelaki bini bergaduh hari-hari. Maaf saya cakap kasar begitu. Saya cakap untuk diri saya, tuan-puan. Tak guna orang panggil kita ustaz, orang alim. Tapi kita sendiri berkasar dengan keluarga. Sebab tu Nabi kata ukuran agama seseorang, bagaimana dia melayani keluarga dia, bagaimana dia melayani isteri dia, bagaimana melayan suami dia, melayan mak ayah dia, melayan anak-anak dia. Itu ukuran agama pada diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri taufik pada kita dan amalkan. Tuan boleh sebarkan, kongsikan dengan lain-lain. Mudah-mudahan Allah yang berkesan, tak ada yang boleh kesan dan hidayah melainkan Allah SWT. Kita cakap untuk Allah sayang, telah terima Allah nanti kita. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Kalau ada kebaikan pahala yang terhasil, tuan-puan amalkan doa yang Nabi SAW ajar ni dalam Bukhari. Mudah-mudahan Allah terima, beri pahala pada mak ayah tuan-puan yang mungkin dah meninggal dunia. Dan saya pun niatkan, kalau ada kebaikan terhasil, tuan-puan dapat amal doa Nabi SAW ni. Kemudian ramai-ramai yang dengar ni, ada tadi sedekat 1,000 orang, sekarang 600 orang. Tiba-tiba dengar serentak ni. Kalau ramai-ramai ni ada 10 orang amalkan pun, kalau ada pahala kebaikan, tuan-puan dapat pahala, mak ayah tuan-puan dapat pahala. Dan saya pun niatkan kalau ada kebaikan untuk saya, saya hadiahkan buat mak saya dalam kubur. Mudah-mudahan beliau bahagia dan tenang kat sana. Kerana dalam kehidupan tak lama, kita semua akan pergi. Mereka pergi dulu je, tak lama kita pula semua pergi. Dan buat ayah saya juga, mudah Allah beri pahala yang banyak melimpah kebaikan untuk beliau. Atas jasa beliau membesarkan saya, saya hadiahkan semua pahala buat mak ayah saya sayangi. Wabila esok tuan-puan jemputlah di Photon Valley, WhatsApp 0173666848 untuk bagi anak-anak 9 sampai 17 tahun. Wabila itu boleh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, minta maaf banyak-banyak salah-salah silap, salah perkataan.